Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid amma ba'du. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat, sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Untuk memahami Al-Quran itu memerlukan banyak ilmu yang harus kita pelajari ya. Yang pertama jelas kita harus paham bahasa Arab, itu jelas. Agar kita mulai bisa memahami Al-Quran, itu yang pertama kali adalah kita harus paham bahasa Arab. Tidak bisa tidak, harus bisa memahami, harus bisa menguasai bahasa Arab dulu. Itu yang pertama. Lalu yang keduanya, kita juga mesti tahu tentang asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya ayat. Yang ketiganya, kita juga harus tahu makna-makna kata dalam ayat tersebut. Mana-mananya? Mana itu misalkan kata tadi, ya zakaru, dari kata zakaru artinya apa? Ulu albab artinya apa? Ulu dan albab, albab dari kata apa? Lubun, dalaman. Rasihun artinya apa? Berarti harus tahu mufradat kan? Harus tahu makna dari mufradat setiap kata. Ya, betul. Yang keempatnya kita juga harus tahu munasabah antara ayat yang pertama, ayat kedua, ketiga, bahkan dengan sebelumnya. Apa munasabah? Relevansi atau keterkaitan. Kayak tadi, yang tadi wajihan, kahlan, rasulan, musodikon, cerita tentang Nabi Isa itu kan sambung menyambung. Boleh tidak kita pisahkan ayat wajihan dengan kahlan, dengan rasulan dan musodikon? Tidak boleh dipisahkan. Nggak karena bisa. Itu ada munasabah. Ada kaitan. Menyambung, tidak bisa dipisahkan. Dan memahaminya berarti harus utuh. Gitu. Yang berikutnya tentu saja kita juga mesti memahami ilmu balaghahnya. Tentang di sana ada tasbih gitu ya. Tasbih itu artinya penyerupaan. 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 Misalnya Allah adalah cahaya langit dan bumi. Nah, apakah Allah itu cahaya? Cahaya kan bisa kita lihat, sedangkan Allah kan tidak bisa dilihat. Ya, nah, ya, di situ kalimat nurun itu adalah tasbih, penyerupaan saja, metafor gitu ya. Begitu. Dan banyak-banyak yang lainnya. Termasuk juga sirah nabawi kita juga harus paham. Sehingga ketika kita nanti memahami Al-Quran itu, punya banyak perspektif yang kita gunakan untuk bisa menyimpulkan satu makna dari sebuah ayat yang kita baca. Itu pasti panjang perjalanannya. Dan boleh jadi juga apa yang kita pahami hari ini, besok-besok, sebulan kemudian, setahun kemudian, ketika ilmu kita bertambah, boleh jadi akan mengalami penyempurnaan. Ilmu kita hari ini akan memberi kita kesimpulan, satu kesimpulan. Tapi satu bulan kemudian kita ilmunya bertambah, nanti kesimpulan hari ini
boleh jadi nanti akan disempurnakan dengan ilmu kita yang kita dapatkan pada sebulan berikutnya, setahun berikutnya, dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham, sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.